tolong biar Mas Kaisangnya naik atas panggung. Kita kita agar Mas kasih jalan di belakang. Iya. Mohon kasih jalan. Mohon untuk semua. Jadi Jack Lalen, tanggal 14 Februari, pilihannya nomor pira? Oke, setuju ya, Prabowo Gibran menangkan satu putaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang semuanya. Hari ini deklarasi program yang dimana isinya itu pedagang dan petani bawang merah Kabupaten Brebes dan ada Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Tegal. Kita berharap dan insya Allah nanti Pak Prabowo dan Mas Gibran kalau jadi itu akan memudahkan akses untuk petani-petani kita, khususnya untuk pembelian pupuk. Tidak ada itu yang namanya kartu tani yang selama ini menyusahkan kita. Tetap nggak ada dan nggak perlu kartu tani, semua gampang insya Allah. Artinya untuk irigasi juga akan diperbaiki. Jadi nanti musim kemarau kita akan gampang menanam bawang, musim hujan juga insya Allah tidak akan ada banjir lagi. Nah, itu harapan kita semua untuk dari petani bawang merah. Ini ada berapa jumlahnya kira-kira? Hadirnya di luar ekspektasi, mungkin kurang lebih bangsa 22 ribu ada. Di luar di bawah. Brebes, Bukung, Prokit. Selamat menikmati.